828. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'far bin Barkan dari seorang tua dari seorang sahabat muhajir. Ketika ia menjenguk orang sakit, tiba-tiba sahabat itu berkata, "Saya telah mendengar bahawa orang yang sedang sakit itu mendapat empat macam. Pertama, diangkat daripadanya pencatatan kolam. Dua, diberi padanya pahala apa yang biasa dilakukannya ketika masih sihat. Tiga, tiap-tiap dosa dikeluarkan dari ruas persendiannya. Empat, jika mati diampunkan baginya dan jika lanjut umur juga diampunkan baginya." Jadi sahabat muhajir, orang-orang yang berhijrah kepada Allah Ta'ala daripada Mekah ke Madinah. Jadi salah seorang daripada sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni, diceritalah. Dia kata, "Saya telah mendengar bahawa orang yang sakit itu, yang sedang sakit, mendapat empat macam." Jadi yang pertamanya, orang sakit ni dia dapat apa dia? Diangkat daripadanya catatan kalam. Jadi masa kita budak, sebelum kita baligh, sebelum umur 12 tahun bagi perempuan kalau normal, dan 15 tahun bagi lelaki tu. Jadi sebelum umur 15 dan 12 tu, tiada kalam, tiada catatan untuk budak-budak ni. Buat salah sikit pun dia naik kata. Naik siapa dia? Ayah dia. Ayah dia lah yang menanggung. Soalnya begitulah. Sebab tak reti ajar anak. Ataupun tak ada catatan apa-apa sebab dia budak. Jadi bagi orang yang sakit pun diangkat, ataupun tiada catatan bagi dia. Takdir. Yalah, maknanya bila dia sakit ni dia banyak kelonggaran. Sepatutnya dia sembahyang berdiri, dia duduk. Kerana dia sakit. Kadang-kadang oleh kerana dia sakit, dia tidur terlepas sembahyang Zuhur. Jadi itu antara bentuk yang dikatakan terangkat catatan. Sebab apa? Dia sakit. Sakit dia tak pernah berdoa pun, minta pada Allah supaya dia sakit. Maknanya apa dia? Sakit ni Tuhan bagi. Pasal apa Tuhan bagi? Nak uji keimanan dia. Satu, nak, yang keduanya nak hapuskan dia punya dosa. Oleh sebab itu, oleh kerana Allah Ta'ala yang bagi sakit pada dia, maka segala cacat celah dalam ibadat dia, dalam bab ibadat dia itu kepada Tuhan, Allah Ta'ala ampunkan. Termasuk puasa. Puasa, orang lain puasa, dia tak. Sebab dia sakit. Kalau nak kira, dah tak puasa, cantik lah. Tapi tak, Tuhan angkat. Allah Ta'ala angkat kalam, artinya Allah Ta'ala larang kepada malaikat, tak payah catik lah sebab dia sakit. Sakit-sakit tu pula aku bagi. Okay, satu. Yang kedua, diberi padanya pahala yang biasa dilakukan ketika dia sihat. Ini bonus. Masa dia sihat, sembahyang sunat duha tak pernah tinggal. Sekali dia sakit, bukan setakat sembahyang sunat duha, hak wajib pun kadang-kadang tak apa nak larat nak buat. Maka tertinggallah duha. Walaupun begitu, oleh kerana dia ni jenis orang yang tak pernah tinggal duha. Kalau tak sakit memang tak tinggal. Tapi oleh kerana sakit, tak larat dia. Maka Allah Ta'ala tetap bagi pahala sembahyang sunat duha ke dia. Sebab tu tuan-tuan, masa kita sihat kena ambil benda ni. Nak dapat bonus masa kita sakit nanti. Jadi seolah-olahnya kita semacam mencarum dalam KWSP. Bila dah tua besok, keluarkan balik duit tu. Kita boleh guna duit tu. Baik, dalam bab ini, kadang-kadang kita sembahyang tahajud. Okey, sembahyang tahajud kita buat. Sekali sakit, tak boleh buat.
Walaupun tak boleh buat, oleh kerana kita ni passion. Kita didik diri dia, kita apa kita didik diri kita, kita pujuk diri kita. Ha, kita usap kita punya jiwa kita supaya istiqamah. Ya. Konsisten dengan amalan sembahyang sunat tahajud walaupun 2 3 4 rakaat. Ya. Jadi tiap-tiap malam kita buat. Kali mari sakit, kita tak buat. Pun begitu Allah Taala yang Maha Pemurah ni aku bagi dia tu. Pahala engkau tahajud tiap malam tu aku bagi walaupun engkau tak buat. Pasal apa aku bagi? Sebab engkau tak buat ni kerana engkau sakit. Bukan kerana malas nak buat, kerana engkau sakit. Ya. Baik, nombor tiga. Tiap-tiap dosa dikeluarkan dari ruas persendian dia. Ya. Orang yang sakit ini, dosa ni Tuhan keluarkan ikut sendi. Sendi ini ada berapa? Sendi ada 360. Ya, 360 kan? Ya. Persendian kita ni ada 360. Tuan-tuan cubalah kira, saya pun tak tahu, kena tanya doktor. Tetapi maknanya itulah sendi kita ni. Kalau di tangan saja ni berapa ada? Atas tangan ni hok kita nampak lah. Ada yang kita tak nampak ni. Tangan ni saja ada berapa? 19. 18. 19 ya. 1 2 3 4. 1 2 3 3 12 13. Apa ni? Sekitar 14. Hok kita nampak lah yang kita reti kira. 14 kali 2. 28. Ha, jadi kira lah, yang lain-lain tu kira. Sebab ada ada sendi yang kita tak nampak. Yang kita duk nampak gini je, ha, ni satu sendi. Kan? Entah-entah sini ada dua, tak tahu. Ha, ini kena tanya doktor. Ya. Baik, jadi setiap sendi kita tu, ruas sendi tu maknanya mengeluarkan dosa. Ya. Masa bila? Masa kita sakit. Ya. Ha, sebab apa? Sakit ingat. Tak pernah kita minta sakit. Maknanya bila sakit itu Tuhan bagi. Ya. Ha, baginya sebab apa bagi? Sebab kita dah semalam kita dah tengok macam mana Nabi kata bila sakit ni nak hapuskan dosa. Ya. Baik. Yang keempat. Jika mati diampunkan baginya dan jika panjang umur pun diampunkan baginya dosa. Ya. Kerana sakit tadi andai kata pengumuman ni ada kenderaan halang lalu lintas WRS 8856 Riba WRS 8856 minta alih sebab ada rakan kita urgent. Nah, jadi kalau mati diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, kalau panjang umur pun Allah Ta'ala ampunkan dosa sebab dia sakit tadi. Jadi ala kulihal ataupun rumusan dan kesimpulannya, bila kita sakit ni tuan-tuan sabar. Sabar. Cuma kalau tak tahan sabar, ha, ya, macam mana nak buat? Ada diajar, saya selalu juga sebut, cuma nak ingatkan, seandainya sakit kita tu orang panggil tak tahan sangat dah. Nak minta mati tak boleh. Maka Nabi ataupun Islam ajar, kalau dah tak tahan sangat, minta doa pada Tuhan. Wahai Tuhan, kalau panjang umur tu baik, panjangkanlah umur aku. Kalau mati itu lebih baik, maka matikan aku. Ya? Itu saja. Tak boleh nak berdoa tak tahan ni, Tuhan matikanlah aku senang. Ha, tak boleh. Ya? Setakat tu je, matikan aku, ha, itu tak boleh. Kita beritahu Tuhan, aku tak tahu ni, mati ke hidup yang baik bagi aku. Nak minta matikan takut esok sehat. Ikut pengetahuan kau. Ikut pengetahuan aku ni, hari ni tak boleh lagi. Besok boleh jadi ataupun minggu depan sihat. Jadi aku tak tahu Tuhan yang mana yang lebih baik. Aku minta pada engkau, kalau baik mati, matilah. Kalau rasa hidup itu lebih baik lepas-lepas aku hidup ataupun aku sihat nanti aku bertambah amal ibadat aku, maka hidupkan aku. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولجميع المسلمين والمسلمات من أحياء
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.